dekat biar hitung enggak. Hari ke-15 budidaya jangkrik sudah besar-besar dan memerlukan ruang yang luas, dan ini bisa terintegrasi atau namanya orang bilang integrated farm, jadi satu dengan yang lainnya terintegrasi, ada jangkrik, kemudian ada kolam ikan, kemudian ada kandang burung, ternak burung. Nah, ini semua terintegrasi, makanan satu dengan yang lainnya saling mendukung, sehingga tidak ada makanan yang tersisa. Masuk tujuan makannya jangkrik dan burung sudah tersedia dari tanaman sayur-sayuran.